saya live streaming yang mana akan membahas masalah. Semuanya bisa nyantet, saya juga bisa nyantet. Kadang-kadang saya curiga sama GNS ini. GNS ini nyantet saya, kata saya. Jadi para sahabat, saya ini lagi ada di... Kalau bener mau saya nyantet balik itu. Lagi Gusnya tahu Islam. Dan ini bulan puasa, jangan berburuk sangka. Ya tanyain aja dulu. Sabar tapi jangan main sama janda. Yang bisa nyembuhin hanya janda. Di sini ada janda cantiknya yang nonton. Gimana ini udah berapa minggu ini? Coba lihat live video saya. Selalu kuat, itu panas badan saya itu. Rosa yang diimpus Maya. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suu, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ki Mercon Official ya sahabat. Pada kesempatan pagi hari ini saya live streaming yang mana akan membahas masalah GNS lagi sahabat ya. Kenapa GNS terus yang saya bahas? Karena saya curiga nih GNS nyantet saya ini. GNS nyantet saya sampai saya 2 minggu batuk-batuk keluar silet, batuk-batuk keluar paku, batuk-batuk keluar jarum. Saya feelingnya GNS nih yang nyantet saya nih. Tadinya mau saya santet balik, tapi sebelum ada bukti, belum ada bukti, makanya saya masih bersabar sahabat ya. Tapi saya yakin GNS itu nggak nyantet saya. Masa si GNS nyantet saya kan? Nggak mungkin. Ki Mercon, emang GNS bisa nyantet? Bisa, bisa. GNS bisa nyantet. Spiritual tukang santet semua. Ujang Bustomi tukang santet. Sama Sudin tukang santet. Mas Kar bisa nyantet semuanya, bisa nyantet. Saya juga bisa nyantet. Kadang-kadang saya curiga sama GNS ini. GNS nyantet saya, kata saya. Tapi kadang-kadang nggak mungkin, kata saya. Masa iya GNS nyantet saya? Aduh. Jenuh sahabat. Di rumah sakit saya ini,
bete, kesel, makanya saya left. Bisa ngobrol sama penonton. Si lednya merek Gol. Aduh. Gara-gara Gus Samsudin ini mau perang sama GNS, saya yang kena serangannya ini. Nggak bisa dibiarin ini. Tunggu aja saya sembuh. Jadi para sahabat, saya ini lagi ada di rumah sakit Misi. Udah 14 rumah sakit saya ini. Penyakitnya aneh. Dokternya pada bingung. Aduh. Obatnya itu melalui suntik terus. Dos, 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 dos. Di satu sisi saya sebenarnya nggak pengen sakit, sahabat ya. Saya nggak pengen sakit, apalagi mau lebaran gitu ya. Aduh, pusing juga kan, ninggalin banyak santri. Ya mungkin untuk sementara yang ngelanjutin perjuangan ngejar si Alek, ngejar si Guntur, ngejar si Karangkobar. Gus Idris juga dicongkel matanya. Diganti pakai mata sapi. Saya dapat bisikan. Coba kasih tahu GNS ya, para penontonnya. Gus, bener nggak Gus itu nyantet Kimercon gitu? Kalau bener mau saya santet balik itu. Baca komen ah, daripada bete. Ki minta tolong sama Gus. Coba kasih tahu juga sama Abah Endin. Mbah Din ya, tolongin Kimercon gitu. Tahu disantet GNS, tahu gimana ini. Ujian Bang, mungkin Allah lagi ngangkat derajatnya Abang. Makan gak enak, sahabat ya. Pahit. Gak ada rasa, badan saya kurus sekarang. Aduh. Sabar Aki, semoga diberi kesembuhan. Gak mungkin lah Ki, Gusnya tahu Islam. Dan ini bulan puasa, jangan berburuk sangka. Ya tanyain aja dulu. Aduh. Saya ini sabar saya orangnya ya. Gimana-gimana juga sabar saya mah. Sabar bos, orang sakitnya makannya pahit. Saya takut dibalik sakit terkimercon dapat berita baik. Semoga cepat sembuh Ki. Amin, amin, makasih doanya ya. Semoga cepat sembuh Ki, yang sabar ujian. Aduh.
tadi obat Gus Samsudin. Jauh saya di Banten. Kimercon ini Rena, ku doakan. Assalamualaikum Ki, sakit tipes kali Ki. Dokter tuh bolak-balik ke sini. Ngomong-ngomong antibiotik, infeksi pernapasan, di ronsen, di bedah, ambil darah. Aduh, ini bukan darah-darah semua nih badan nih. Habis dioperasi. Tapi belum ketahuan penyakitnya. Mau Ki makan disuapin Natasya Kosasi. Siapa Natasya Kosasi? Minum madu yang banyak Ki. Sabar tapi jangan main sama janda. Yang bisa nyembuhin hanya janda, Con. Ya lagi sakit begini saya tuh suka ngehayal, sahabat. Ada janda gitu ya, cantik, wangi, bersih, putih. Gitu. Nengok saya gitu. Megangin pala saya, leher saya, titit saya. Perut saya, nyuapin saya. Waduh, enak kayaknya. Di sini ada janda cantik nggak yang nonton? Dibanyakin solawat. Saya solawat dari awal datang sampai tadi beres. Kalau COVID bukan, sahabat ya. Semangat Ki cepat sembuh, amin. Minta tolong Gus Samsudin Ki, kayaknya bisa tahu tar penyakitnya. Saya nggak punya nomornya. Aduh. Ya Allah, lagi sakit masih mikirin janda. Ya kan saya mau sama janda. Sakit apa Ki, nggak tahu, ini komplikasi aja, nggak ngerti saya juga. Udah berapa hari, dua hari. Udah 14 kali pindah rumah sakit ini. Rena mau sama Ustadz Nasrin telepon. Mental aman bos. Aman. Maksudnya apa mental aman bos Dinda Dwi Lestari? Makanya nikah biar nggak sakit-sakitan. Masa sih? Ya Allah, aku juga dari Serang. Serang Endi, Sire. Yang dirasa apa? Oh, banyak. Demam. Datang panas, minum obat dingin, nanti datang lagi panas, mual datang, hilang, datang lagi panas, mual, demam, panas, ya gitu-gitu aja. Saya kan selalu dukung Ki Mercon, Bon Jahe, Ki, virus racun itu. Bilangin sama GNS. Aduh, sahabat. Kalau lagi sakit tuh sedih. Suka nangis sendiri gitu. Ngap. Napas susah. Ngobatin orang cepat enak. Ngobatin diri sendiri mah itulah spiritual. Ngobatin dirinya sendiri lama susah. Saya juga udah berapa minggu ini. Coba lihat live video saya.
selalu batuk, itu panas badan saya itu. No. Ntar dikirim dua janda yang bahenol nelkom. Terapi di rumah aja ki, dokter suka modus. Maksudnya modus gimana? Semoga cepat sembuh, semangat ya, aku bilangin ya ke GBS, kasihan. Ki, aku gak bisa nengokin keadaan ekonomi. Saya di rumah sakit Misi, Rangkas Bitung ya. Udah gak usah nengok. Haram jadah si janda con. Obat bikin racun ki, minta obat Ustadz Danu. Apa gara-gara saya minum racun dari si Jarot itu? Nonton gak live saya waktu ada tamu di padepokan saya ngasih racun? Aduh. Kok panas ya? Kameramen? Ya. Bisa ngidupin AC enggak? Ini udah dingin. Masa sih? Iya. Dingin segini panas. Dingin. Biar laku obat. Sedangkan ini obat, iya ya, obatnya disuntikin di sini nih sahabat nih, obat mual suntik di sini, obat demam suntik di sini nih. Jadi obatnya itu nggak ditelan sahabat, disuntikin di infus ini. Loh, udah berapa obat suntikan ini? Mana saya nggak pakai BPJS lagi? Karena saya nggak pernah sakit, seumur umur baru ini sakit. Nggak sempat ngurus BPJS, sudah biarinlah. Yang penting mah sembuh kata saya. Gampang duit mah. Di bawah bantal juga banyak. Makan apa yang enak ya? Aduh, gak enak makan apa-apa. Remote AC-nya mana? Panas lo aku mah. Pan ayam madu kemercon lupa saya. Yang menang kemercon dor. Samir juga belum tahu ini. Saya sakit. Tahu, udah tahu, tahu belum? Nanti saya telepon lah. Samir lagi sama Alek dan Guntur. Kasihan Jamila. Jadi anak yatim piatu. Orang tuanya dibunuh.
Tuh, keluar silet sahabat. Selalu keluar silet. Aduh, kan kalau medis nggak mungkin. Di ronsen juga saya tadi nggak ada. Tapi setiap batuk ada silet gitu. Nih, tuh. Tuh. Untung saya udah pakai perisai tadi ya. Jadi meskipun batuk silet nggak begitu sakit gitu. Kayak biasa aja keluar ludah gitu. Keluar ingus gitu dari mulut. Haru gatel. Mandi enak ini. Semoga cepat sembuh ya Ki, siap. Haru. Sabar ya Ki, siap. Karma Ki Mercon. Karma apa sih? Semangat Ki, cepat sembuh, siap. Karma apa sih? Kasihan lihatnya Ki. Ki, cepat sembuh, siap. Cepat sehat, siap. Pijat refleksi. Emang sembuh nih kalau pijat refleksi. Kata-kata Ki buat hari ini. Ngising bedur. Minum madu rukyah Ki, lupa dibawa. Aduh. Saya ini ada di lantai 16. Ngambil yang kelas 1. Raja Wali. Satu ruangan satu orang. Ada sofa TV. Semalamnya itu 750. Saya udah 2 malam di sini. Dan akan terus berjalan ini. Waduh, kata saya berabe ini. Udahlah, nggak kebayar ya. Saya tinggal di sini lah. Mau gimana lagi dok? Misalkan habis 10 juta misalkan saya nggak punya, cuman punya uang 1,5 juta. Ya udah saya tinggal di sini dok, kata saya. Urus BPJS-nya nggak keburu. Allah, kalau nggak bayar pakai madu. Ki, aku di Jakarta sedih lihat Ki Mercon. Udah biasa sahabat, sakit mah. Sakit ya Ki, batuk komik aja. Ah ya Allah, udah nyoba pakai herbal belum Ki? Belum. Jual Pajero ya paling tuna Pajero. Aduh.
cantik-cantik dokternya. Ya, nanti saya minta uang sama spiritual, daripada banyak uang spiritual ini. Aduh. Ngap, sahabat, kadang ngap. Adapun masalah GNS sama Samsudin, siapa yang menang yang nggak tahu. Mereka belum ketemu. Kita kawal aja, kita pantau terus. Halo. Rumah sakit misi. Cari aja Zaki, Haikal, Iman. Tuh batuk lagi. Keluar lagi nih siletnya. Tuh. Ayo, enggak apa-apa. Udah biasa saya mah disantet orang mah. Guntur kayak ini yang nyantet saya ini. Samsudin katanya udah ke Ngawi. Masa? Iwetan semoga cepat sembuh, siap. Udah dulu ya sahabat ya. Udah dulu apa terus ini sahabat? Aduh ya Allah. Untuk pembelian madu ya sahabat ya, tetap berjalan sahabat, tetap berjalan, tetap aktif. Karena saya nyetok madunya itu di Tiki, di JNE, di pos, di si cepat gitu. Jadi nyetok madu saya. Kemudian kalau ada yang beli, ini kan saya bawa HP adminnya di sini nih. Saya sambil kesel-kesel tuh balesin madu gitu. Nah, jadi saya ngirim madunya itu tinggal WA aja ke orang-orang Tiki, orang si cepat, JNE, gitu. Karena saya udah nyetok madu dulu di mereka. Aduh. Saya ini orangnya nggak bisa diem sahabat, sakitnya itu mau keluyuran, nggak boleh sama dokternya. Harusnya saya minum madu, lupa saya kemarin itu diracun orang. Allahumma sholli ala sayyidina wa 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 ala sayyid
harus jangan banyak pikiran ini. Harus tenang. Oh.
Terima kasih.